losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Fadil Wildan Rapsun. Nah, semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Di kesempatan saat ini saya bantu untuk informasikan spot mancing tersembunyi, yaitu yang berada di mall Puri ya, di mall Puri. Nah, spot mancing ini berbentuk seperti apa ya, kayak rawa, rawa-rawa kangkung. Tapi di sini banyak terkenal ikan gabus, ikan mujair, lele dan ikan mas nih mas bro. Nah, untuk teman-teman semua bisa lihat tuh spot mancingnya di sini ya. Nah, ini adalah untuk spot mancingnya nih mas bro. Ya. Nah, nanti saya bantu untuk informasikan untuk rutenya nih mas bro. Nah, oke mas bro, saat ini kita coba start dari posisinya depan kantor Wali Kota Jakarta Barat di Jalan Kembangan Raya, atau posisinya di seberang Kejaksaan Jakarta Barat nih mas bro. Nah, saat ini kita perhatikan saja untuk rutenya, jangan di skip karena kalau di skip pasti ntar teman-teman takutnya kebablasan ya untuk rutenya. Nah, dari sini mas bro kita tinggal lurus aja nih, pelan-pelan, gak usah terlalu terburu-buru ya untuk spotnya, karena ini spot mancingnya untuk belokannya tidak jauh dari lokasi ini nih mas bro nih. Nah mas bro, untuk patokannya habis ada belokan kiri ini kita tetap lurus ya, tetap pelan-pelan saja, jangan terburu-buru ataupun skip untuk videonya. Nah, kalau kita lihat kiri nih mas bro, ada masjid nih mas bro. Habis masjid kita tinggal belok kiri saja, ada gang kecil masuk mas bro. Ini di seberang Alfamidi ada gang, ini kita tinggal masuk aja nih mas bro. Nah mas bro, habis kita masuk di gang ini pelan-pelan saja, karena nanti untuk posisi parkir motornya ini ada di depan nih mas bro. Kita tinggal lurus aja mas bro. Oke mas bro, nah ini untuk parkir motornya ya, insya Allah aman. Parkir motor di sini atau ke depanan lagi juga boleh. Nah kalau saya di sini parkir motor di sini mas bro. Oke, sebelum di sini kita jangan lupa beli makanan, persiapan minuman, kopi ataupun lain-lainnya. Kalau sudah selesai kita tinggal cus langsung maju ke depan nih mas bro. Nah mancing di sini kita tuh sangat jarang-jarang sekali ya mas bro ya melihat pemandangan di Jakarta. Untuk tempatnya masih ada seperti ini mas bro, masih ada kebun-kebun ya kan, masih banyak pohonan, masih banyak rawa. Oh ya mas bro, di sebelah kanan kita itu ada empang kecil ya. Ingat, itu ikan dipelihara ya mas bro ya, bukan tempat liar. Jadi jangan iseng, jangan dipancingin karena itu sudah ada yang punya. Nah, kalau yang bebas atau free, kita ada posisinya di depan nih mas bro. Oh ya, ingat kalau mancing di sini mas bro, kalau habis hujan, ini rada-rada blok nih mancing di sini nih. Jadi hati-hati mas bro ya, takutnya terpleset, lumayan nih mas bro blok-blokan di sini. Ini aja saya untuk cek mancing di sini, sehabis hujan lumayan masih agak blok-blokan nih. Nah kalau dari depan kita sudah kelihatan nih mas bro ya untuk spot mancingnya. Ini masih banyak seperti kangkung-kangkung, kalau mas bro mau tarik-tarikin dikit it's okay. Karena spot mancing ini bisa dilihat cukup lumayan besar sebenarnya nih mas bro, hanya saja tertutup sama kangkung.
Nah, Mas Bro, jadi untuk spot mancing di sini tuh sebenarnya berbentuk seperti rawa ya, karena bekas apa ya, lahan kosong. Jadi air tergenang-genang di sini, jadi seperti ini, Mas Bro. Ini kalau dari apa yang saya lihat memang banyak ikan gabus ya. Tapi masih kecil-kecil sih saya lihat ikan gabusnya. Ikan sepat juga banyak. Tapi ini saya seperti biasa, saya nggak mancing, saya hanya bantu untuk informasikan spot mancing saja untuk sobat Mas Bro semua. Mudah-mudahan habis istri lahiran saya mungkin sudah coba-coba mulai mancing, ya kan? Untuk sekarang kita tahan-tahan dulu nih Mas Bro. Mungkin teman-teman semua yang nanya, Bang kenapa nggak mancing kok hanya bantu hanya informasikan spot-spot aja? Karena menurut saya mancing itu mudah, tapi mencari spot mancing itu yang susah. Bener gak? Apalagi di Jakarta spot mancing yang kayak begini tuh, ini udah jarang banget. Yang sering lihat di Jakarta tuh got, kali tuh, ya kan? Oke. Nah Mas Bro, itu adalah Mall Puri ya. Ini Mall Puri, depannya Mall Puri. Jadi spot mancingnya tuh kalau mungkin gak pernah ngeh aja nanti sendiri spot mancing di depan Mall Puri itu seberangnya ini tempat ini Mas Bro, tapi gak bisa lewat sana Mas Bro. Jadi harus lewat gang perumahan yang tadi saya bantu untuk informasikan. Ini sebenarnya deretan ini air semua ya. Ini air semua buat tempat mancing semua. Ya kalau mau mancing mau enak tinggal geser-geser aja. Biasanya untuk seperti banyak kangkung ini, di bawahnya tuh banyak ikan-ikan, mau ikan gabus, ikan ataupun ikan mujair ataupun ikan karena kangkung ini sumber makanan ataupun nutrisinya untuk ikan-ikan, biasanya seperti itu Mas Bro. Nah di sana juga ada yang mancing nih Mas Bro. Saya ngerti ini mancing, kayaknya mancing apa ya? Saya juga mancing pakai joran kayu Mas Bro. Tuh masih ada sana sih bisa tuh. Tuh ada 3 orang pada mancing Mas Bro. Saya nggak tahu nak ibaratnya siapa-siapa aja, tapi buat joran pancingan juga. Mungkin yang saat ini ngeliat video saya, mungkin saya upload, mungkin bisa komen-komen ataupun teman-teman semua yang pernah mancing di sini komen-komen kira-kira pernah dapat apa nih Mas Bro. Ada seperti selokan-selokan kecil juga. Kalau kita lihat sih nggak ada ikan sih Mas Bro, tapi lumayan lah buat cuci tangan nih. Nah ini kalau habis hujan tuh jadi untuk bawahnya lumayan agak belok. Jadi saran saya hati-hati Mas Bro ya, karena agak licin. Saya nggak tahu apakah bisa ke sono apa enggak ya Mas Bro, karena memang saya mau jalan-jalan ke situ tuh karena memang licin, maksudnya masih belok gitu Mas Bro. Tapi saya lihat orang pada mancing sih, orang pada mancing. Dari sana boleh mancing, cuman kemungkinan untuk motor biasanya diparkir dulu ya, parkir resmi itu mancing di sono, karena kalau pakai di pinggiran sering diusir sama security Mas Bro. Masih di sana tuh masih rawa-rawa semua untuk tempatnya. Hati-hati juga takutnya ya ada ular, permisi-permisi juga. Yang penting sebelum setiap mancing tuh namanya spot liar tuh jangan lupa berdoa Mas Bro. Karena kita saling menghormati dan menjaga untuk diri kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan ya Mas Bro. Pada mancing tuh ada 3 orang di depan Mas Bro. Nah Mas Bro, itu adalah untuk rute dan spot mancingnya. Semoga untuk teman-teman semua bisa bermanfaat, dan semoga untuk teman-teman semua yang coba mancing di sini bisa coba untuk merilis ikan. Gak ada salahnya mungkin sekitar 5.000 rupiah, mau lele, mau patin, ke mau ikan mas, mau mujair, silakan bebas pokoknya dah. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video Fadil dan Tapsun. Semoga teman-teman semua diberikan sukses selalu. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.